السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فانساق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل بدنة ظلالة وكل ظلالة فينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل وزل وأظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Ikhwata dinna fidakum Allah sadaraku mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa. Rahmat, berkahnya berlimpah terus, dicurahkan terus oleh Allah kepada kita semua. yang kita tidak sanggup berhitung dengan nikmat yang luar biasa tersebut yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat itu adalah selalu bersyukur minimal wujud syukur hamdalah tak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahi yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik pemilik pribadi yang sempurna teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita nanti kelak di akhirat amin ya rabbal alamin ikhwata dinna fidhaqmullah mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah wa alamin ada satu ayat yang ayat ini populer ayat ini masyhur, ayat ini sering dibaca ayat ini oleh khotib-khotib yang ada di mimbar oleh narasumber-narasumber narasumber kita bahkan juga sering dibahas oleh narasumber-narasumber kita. Tidak e, sesuatu yang buruk bagi kita untuk terus kita bahas. Ayat ini dari sisi-sisi yang berbeda. Nah, pada kali ini di pagi hari ini yang alhamdulillah suasana cerah di Surabaya sejuk, mudah-mudahan e, sesejuk jiwa dan keimanan kita. yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allahu rabbul alamin kita mencoba ingin menggali spirit dan motivasi dari firman Allah surat al-a'raf ayat 96 yang tadi saya katakan populer surat yang sering dibaca untuk menjelaskan tentang sebuah keberkahan yaitu Allah berfirman surat al-a'raf ayat 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatnahna alaihim barakatim minas samai wal aq walakin kadzabu fa, fa akhatnahum bima kanu yaksibun sadaqallahu alazim wa sadaqa rasul wa nahnu ala zalika minasyahidin saudaraku ikhwata ek din fi zakumullah ayat ini masyaallah seperti yang saya katakan tadi sering kita uh, baca atau sering dibahas oleh Teman-teman para kiai, para ustadz, para gawagis Ketika berbicara tentang keberkahan pada sebuah negara Biasanya di kepada pada sebuah negara Saya ingin lebih memfokuskan pembahasan berkahnya saudara ikhwata dan dinasiduk Karena itu tema kita Yang saya ambil dari spirit dan motivasi dari surat al-A'raf ayat 96 ini Adalah berkah atau barokah itu Jika hidup semakin taat kepada Allah alamin itu namanya berkah dari situ aja sudah terdefinisikan mas Nasir mitra muslim bahwa berkah itu atau barokah itu membuat kita semakin dekat sama Allah membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah itulah namanya barokah itu namanya berkah Allah berfirman tadi yang sudah saya bacakan walau anda ahlul qura amanu wa andai-andai uh, penduduk kota semua itu beriman ya kan? dan bertakwa kepada Allahu Rabbul alamin la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh sungguh kami akan limpahkan akan kami bukakan atas mereka barakat jamak daripada jamak dari, jama dari barakah barakatun barakat jamak dari berkah-berkah yang luar biasa banyak berlimpah kami uh, curahkan, kami limpahkan kepada mereka kalau beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin yaitu berkah-berkah yang datangnya minas sama iwal ar yang datangnya dari langit dan dari bumi walakin kadzabu akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah mendustakan agama Allah Rabbul Alamin durhaka kepada Allah durhaka kepada agama Allah Maka kalau itu terjadi fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan siksa mereka bima kanu disebabkan apa yang telah mereka lakukan. So, saudara-saudaraku mitra muslim hafizakumullah dari ayat ini yang ingin saya fokuskan kajiannya adalah tentang berkah atau barokah dalam hidup ini yang selalu kita ingin cari. Yuk kita cari berkah, yuk, yuk kita cari barokahnya kan begitu. Wah, saya cuma datang cari barokahnya saja, kan? gitu. Bahkan tadi yang dikatakan oleh Mas Nasir, ada warung, namanya Warung Baro warokah atau Warung Ber Berkah. Bahkan ada organisasi, namanya Berkah. Itu kan ya, uh, Berkah Community, itu kan ya, ada itu kebetulan. Kami juga ada uh, uh, menjadi pembina di berkah community yang membidanin tentang takfit, ya, rumah takfit. Jadi saudara ikhwata di nafidakumullah itu menjadi familiar gitu barokah berkah dan sebagainya. Secara bahasa atau istilah berkah atau barokah itu kalau ulama-ulama di di kalangan uh, salafus saleh itu menerjemahkan ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah barokah atau berkah. Ziyadah itu pertambahan al khair adalah kebajikan atau kebaikan. al -khair ini memang bisa berarti kebaikan, kebajikan. Tapi juga nanti saya kaitkan dengan ungkapan ulama yang lain yang yang sebenarnya sama lah. Yang namanya kebajikan itu kan ketaatan kepada Allah, apa meningkatnya ibadah kita itu merupakan sebuah kebajikan. Jadi disebut berkah sesuatu itu berkah kalau di situ ada ziyadatul khair, ada pertambahan nilai kebajikan dari uh, dari sesuatu itu. Jadi kalau kita punya sesuatu tapi kok ayo pancet, ayo. Ke, kelakuan yang dan tidak ada pertambahan, jadi jangan hanya dianggap pertambahan itu bersifat material, tapi pertambahan itu pertambahan nilai. Dan di sini lebih saya fokuskan pada pertambahan ketaatan kepada Allah, huruf alamin Para ulama juga menjelaskan mana berkah dari berbagai bahasa, dari berbagai aspek di antara, dari aspek bahasa. Berkah itu, kalau saya lihat di kamus, itu artinya banyak berlimpah dengan. Uh, apa namanya sesuatu yang bertambah sesuatu yang menyenangkan itu berkah itu kan bisa berkaitan dengan material bisa berkaitan dengan imaterial seperti spiritual ya kan keamanan ketenangan kesehatan harta anak usia itu semua bisa masuk kategori berkah kalau di dalam kita uh, syarah uh, sahih muslim karya imam an Nawawi rahimahumullah itu uh, berkah itu memiliki dua arti yang pertama tumbuh berkembang atau bertambah jadi sesuatu itu disebut berkah kalau dia bertambah gitu Meskipun nilainya tetap, tapi dia bertambah gitu, kemanfaatannya bertambah gitu kan. Ada orang mohon maaf ya, mitra muslim, hafizhahumullah, gajinya 5 juta ya gitu. Ya sama punya anak tiga itu kan, sama-sama gajinya 5 juta, cuma punya anak tiga, sama-sama punya anak ya. Tapi bisa jadi 5 juta bagi dua orang yang berbeda ini ya, sama-sama punya anak tiga, itu pertambahannya berbeda gitu, ada yang yang kurang, ada yang itu sudah cukup gitu kan, jadi itu itu yang namanya berkah. Atau kata Imam An Nawawi rahimahumullah berkah itu adalah kebaikan yang berkesinambungan, yang artinya kebaikan yang banyak yang bersifat abadi itu sampai akhirat maksudnya itu itu adalah berkah itu kan ya. Jadi kalau seseorang memiliki harta kemudian kebaikannya itu abadi karena sering sedekah itu namanya berkah itu kan ya. Tapi kalau punya harta, punya gaji, terus entek, luar biasa itu cepat enteknya. Nah itu yang namanya nggak berkah. Saya punya uh, santri Mas uh, Nasir, laki-laki ya. uh, gitu kan ya, ya kerjanya itu, mohon maaf kerjanya itu, ya kerjanya itu di sebuah tempat yang tempat itu kalau pemahaman kita ya kurang pas gitu kan tempat gitu kan, ya secara keagamaan spiritual kurang cocok gitu kan kurang cocok. Tempat di uh, ya, sebuah tempat yang kayak semacam kafe gitu terus dia berlenggak-lenggok di situ laki-laki laki-laki uh, uh, apa namanya untuk memamerkan sebagian auratnya gitu kan. Gajinya itu saat itu sekitar 10 tahun yang lalu ketika konsultasi sama saya itu sekitar 20 juta. Jadi umur saya kan cukup besar. Tetapi apa yang terjadi? Dia bilang kok kurang aja terus itu kan. Saya awalnya tidak tahu pekerjaan dia gitu kan. Tapi ketika kemudian saya tahu pekerjaan dia, ya saya cuma nyeletuk begini, mungkin gak berkah Mas itu kan ya. Mungkin gak berkah. Coba uh, ya yang namanya rezeki biadilah wahdah di tangan Allah semata itu. Jangan takut gak makan, jangan takut gak dapat rezeki ketika kita Uh, melihat sebuah pekerjaan itu yang tidak ada kecocokan dengan spiritual kita misalnya ya, religi kita ini. Ya. Akhirnya dia, dia, coba keluar, dia coba berbisnis, ya sebenarnya uh, penghasilannya sebulan itu ya keuntungannya bersih itu kan nggak sampai 5 juta itu. Jadi jauh dengan gaji dia yang tiap bulan dapat puluh Tapi dia merasa bahwa yang yang 5 juta ini jauh lebih cukup dibanding dengan 20 juta. Nah inilah yang kata Imam an rahimahumullah ada pertambahan, ada kebajikan yang itu kalau dilakukan terus-menerus kebajikan itu itu nanti ilayomil ilayomil Qiyamah itu nanti akan berefek sampai di akhirat nanti ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi kebaikan yang banyak dan bersifat abadi itu yang namanya berkah dari berbagai ulama nah sederaku ehwata dinafidhukumullah ada yang uh, luar biasa yang kemarin saya sempat baca dari sebuah uh, status temen gitu kan ya pernyataan dari ulama modern ini kan ya seorang Habib Dr Salim Segaf Al Jufri itu uh, beliau beliau mendefinisikan barokah yang menurut saya itu nggak jauh dari, dari pendapat para ulama dan ini lebih lebih memberikan penjelasan ya tentang apa yang didahukan apa yang diungkap oleh para ulama tentang masalah barokah itu adalah uh, saudara dan jannafidahumullah beliau menyatakan al barokah tuzidukum fit dukum ah. Al-barokatuh -al tuzidukum atin. Jadi yang namanya berkah itu, itu justru berkah itu menambah taatmu kepada Allah. Itu berkah. Jadi kalau kita dapat gaji, Mas Nasir, dan dengan gaji itu kita nambah ketatan kita kepada itu gaji itu berkah. Dengan gaji itu misalnya kita tambah kuat ibadahnya, tambah lempeng ibadahnya, itu namanya barokah. Kita dapat ilmu, dengan ilmu semakin membuat kita taat sama Allah, semakin membuat kita ahli ibadah misalnya. Itu barokah ilmunya itu kan. Kita dapat duit misalnya itu, mitra muslim, duit itu Dengan duit ini kok kita senang bersedekah, padahal sebelum dapat duit kok uang kan bersedekah. Dengan duit itu senang berduit. Yang ketika dapat duit pertama kali yang dipikir itu, ini untuk ibu saya, ini untuk adik-adik saya, ini untuk tetangga saya yang dipikir seperti itu misalnya itu barokah itu kan. Ini kalau kita mengambil definisi dari Habibana Dr. Salim Segaf Al Jufri itu kan al barokatu tuzidukum fi taatin keberkahan itu adalah menambah ya. uh, pada diri kalian ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka masya Allah tidak dilihat dari aspek kuantiti gitu, tidak dilihat dari aspek one, kuantiti. Jadi Nilai sesuatu yang kita dapat itu dianggap satu berkah, itu karena apa? Karena membuat kita menjadi bahagia dan bertambah dekat sama Allah, Rabbul alamin. Sekalipun kuantitinya atau jumlah yang kita dapat itu tidak banyak, itu namanya barokah. Yang istilah beliau ini, beliau memberi contoh hidup yang barokah atau berkah, bukan hanya sehat. Ya, kadang-kadang uh, sehat itu dianggap barokah, sehat saja. Enggak, kata beliau, bisa jadi, bisa jadi ya, tidak selalu, atau terkadang, sebaliknya, yaitu sakit, itu justru barokah. Kalau dengan sakitnya, nambah dekat sama Allah, Alamin. Ya. seperti Nabi Ayub, alaihi salam, itu sakitnya menambah taatnya beliau kepada Allah, azza wa jala jalalu. Bukankah ada orang yang ketika sakitnya malah ahli ibadah? <laughs> Berarti sakitnya itu baro barokah ketika sehatnya malah maksiat ketika sehatnya malah tolah toleh ketika sehatnya malah apa namanya jauh dari Allahu rabbul alamin jadi ini benar ini menurut saya secara pribadi ungkapan al barakatu tuzidukum fi taatin itu memang luar biasa berkah itu tidak selalu panjang umur kata beliau ada yang umurnya pendek tapi barokah beliau mencontohkan seperti mus'ab ibnu Umar, Mus'ab ibn Umar itu usianya pendek gitu, tapi masya Allah, Mus'ab bin Umar inilah yang kemudian uh, apa namanya, me, istilahnya itu me, babat alas gitu kan di Madinah Al Munawwarah untuk uh, jayanya Islam. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW datang hijrah ke Madinah, yang babat alap, yang babat alas kan Mus'ab bin Umar. Tapi beliau Mus'ab bin Umar usianya tidak panjang, tapi kebiasaan. Kalau di era modern saya mengenal ada namanya Habib uh, Mundir Al Musawa. Saya baru tahu itu Mas Nasir. Beliau ketika meninggal dunia, Habib Mundir di Jakarta itu uh, yang punya majelis uh, majelis Rasulullah yang banyak diikuti oleh kalangan anak muda itu kan. Itu ternyata usianya 40 itu. Jadi jauh dari, dari usia saya. Ketika beliau meninggal beberapa tahun itu usianya 40. Saya baru tahu masih muda itu. Tapi masya Allah uh, apa nasepa terjangan dalam dakwah dalam E, mengantarkan orang-orang untuk mencintai Allah dan Rasulnya luar biasa manfaatnya. nah itu yang barokah itu kan jadi tidak selalu ya, yang bersifat kuantiti yang gede yang besar yang panjang yang misalnya umurnya panjang gitu kan ya itu barokah gitu kan. ada yang umurnya panjang yang maling terus ini gitu kan. ada umurnya panjang sampai mati itu ya korup terus gitu kan ya umurnya panjang sampai mati durhaka kepada Allah Nah ini nggak barokah gitu kan. jadi itu saudaraku ehwatadi dinafidahumullah dan beliau juga mencontohkan tanah yang barokah atau tanah yang berkah itu bukan karena subur saja gitu katanya panoramanya indah wah wow. ketika mungkin masih ingat Mas Nasir ketika uh, guru kita uh, Syekh Ali Asyobuni datang ke Indonesia saya pertama kali kenal sama jenengan itu tahun 2013 kalau tidak salah itu uh, itu beliau kan diajak jalan-jalan ke ke daerah pegunungan. Oh, beliau itu terkagum-kagum dengan daerah Pacet itu. Kan. Beliau sampai mengungkapkan Indonesia ada kit atau minal jannah kan ya. Indonesia itu secuil dari surga itu kan ya. Ngelihat Indonesia itu indah banget. Barokah kan gitu. Tapi tidak selalu tanah yang subur, panorama yang indah itu adalah sebuah keberkahan. Karena kita bisa melihat ada tanah yang tandus yang mungkin tanaman nggak bisa muncul di situ, tapi berkah luar biasa. Bahkan lebih utama dari semua tanah-tanah di dunia ini, yaitu Mekah al ya. Siapa yang tidak tahu Mekah itu tandus, tapi Masya Allah luar biasa, keberkahan luar biasa Itu saudaraku ikhwata di Nabi Jadi ini menurut saya contoh-contoh yang luar biasa. Seperti makanan yang berkah, itu makanan yang barokah. Bukan karena komposisi gizinya yang lengkap, mahal, tidak. Tapi makanan yang barokah itu ketika kita makan, kita ini tambah semangat beribadah kepada Allah bukan ngawis mangan ngantuk turu masa. <laughs> ya kan kita habis makan ngantuk tidur terus mualas itu untuk beribadah kepada Allah Wah, bisa jadi ini makanannya nggak berkah itu kan ya bisa jadi nggak ber berkah jadi saudara keikhwatan hidupmu itu contoh-contoh yang menurut saya luar biasa gitu. Seperti misalnya ilmu yang barokah seperti tadi sudah saya singgung itu bukan orang yang alim sampai nyundul langit gitu kan ya kalau ditanya sesuatu itu bisa jawab semua itu uh, bukan bukan begitu tuh ya ilmu yang berkah tapi ilmu yang berkah itu si pemilik ilmu itu orang yang memahami ilmu itu dia semakin uh, dekat sama Allah uh, keringat dan darahnya yang ada di dalam dirinya itu difokuskan untuk beramal dan berjuang untuk agama Allah itu adalah adalah ilmu yang barokah itu kan. Ada orang ilmunya sedikit tapi masya Allah taat sama Allah, taat sama guru gitu kan ya. Wis pokoknya khidmah luar biasa. Ilmunya sedikit Mas Nasir, mitra muslim Tapi masya Allah dia benar-benar khidmahnya luar biasa. Itulah barokah. Makanya ada istilah <tuh> al khidmatu la al, al ilmu al ilmu yudrak wal hikmatu la tudrak. Jadi kalau ilmu itu gampang dicari, ilmu itu gampang dicari. Sekarang apalagi di era sekarang, Mas Nasir tinggal buka YouTube saja ya, e, ngelihat e, TV suara Muslim. Nah, ilmu udah mengalir tuh kan ya. Tapi wal khidmah tuh khidmah itu sangat susah dicari. Khidmah itu adalah bagaimana orang itu bisa melayani orang lain, bisa melayani orang yang berilmu, bisa melayani orang kecil, orang besar. Dia bisa melayani. Gak ingin, gak ingin hanya dilayani. Ini kan berat karena menundukkan ego yang luar biasa. Nah, ilmu yang barokah itu justru adalah ilmu yang e, apa namanya diselingi, bukan diselingi, dibarengi dengan khidmah yang luar biasa kepada sang pemilik ilmu. Ini adalah ilmu yang barokah. Anak-anak yang barokah bukan karena lucu-lucu, cute, -lucu, itu pinter, cerdas. Nanti kalau udah sukses bergelar, doktor, berderet itu ya gelarnya itu kan punya pekerjaan yang mapan, jabatan yang hebat, mentereng itu kan ya dihormati orang, naik mobil dari yang mewah bla bla macam-macam, punya rumah. Bukan itu sebenarnya berkah itu, tidak hanya itu maksudnya. Tapi berkah itu adalah ketika kita punya anak yang soleh, yang taat sama Allah, yang kelak bisa memberikan mahkota dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Itulah anak yang berkah. Anak yang berkah itu adalah anak yang tak henti-hentinya selalu berdoa. Robi firli wali wali daya, Robi rahmuma kama, Robi yani Itu adalah anak yang berkah. So, saudaraku dari contoh-contoh ini, maka menurut uh, pemahaman yang saya dapat, sungguh ungkapan bahwa al barakatu tuzi dukum fi taatin bahwa keberkahan itu adalah uh, sesuatu yang bisa menambah ketatan kita kepada Allah. Maka kembali kepada firman Allah ala Arab 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard artinya apa bahwa keberkahan itu sangat linier dengan amanu wattaqau amanu wattaqau jadi benar apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama tadi bahwa keberkahan itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah azza wa jalla berkah itu adalah ketika kita bertambah ibadahnya Berkah itu ketika kita bertambah dekat dengan Allah, itu maksudnya sesuai dengan al arab 96 yang kita gali spiritnya. Bahwa disebut barokah ketika bergali terus dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin beriman kita kepada Allah, semakin bertakwa mengaplikasikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya keberkahan pasti melimpah dalam jiwa kita. Nanti akan kita lanjutkan. Wallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدنة ظلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك أن عبد الله أو ضل أو 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 أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو أجهل يجال علي يا ربي زدني علما وسئ لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب إبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخره ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul din fi dhakmullah saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul alamin. Alhamdulillah pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa karuniaannya yang tak henti-hentinya terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah itu sebagai wujud minimalis rasa bersyukur kita kepadanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak boleh kering dari lisan untuk selalu terucap. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna telah dan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Akhwatuddin wa fidak mullah mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allahu rabbul alamin. Melanjutkan kajian kita masih berbicara tentang barokah atau berkah yang kita kadang-kadang uh, uh, apa uh, kurang pas dalam mendefinisikan atau memberikan pemahaman tentang berkah. Berkah atau barokah itu, ya intinya, saudaraku kalau ulama-ulama itu selalu menyatakan ziyadatul khair, ziyadatul khair, iaitu bertambahnya kebaikan. Al khair di sini adalah ketaatan. Jadi al barokah itu adalah ziyadatul khair, iaitu ziyadatul ta'ah uh, ilallah, iaitu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Itu adalah barokah. Karena itu walau anna ini ayat yang kita coba gali spirit motivasinya. yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Wa lau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksin. Andai andai uh, penduduk kota semua itu beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul alamin la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' i. maka kami akan limpahkan kami buka keberkahan terus bergerak uh, menuju kepada mereka minas sama yang datangnya dari langit wal ard juga datangnya dari bumi walakin kazzabu akan tapi mereka menustakan ayat-ayat Allah rabbul alamin maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka so mitra muslim hafizahumullah dari ayat ini nampak jelas sekali bahwa yang namanya keberkahan baik dari langit dari bumi keberkahan atau barokat banyak berkah segala macam keberkahan segala macam barokah itu mitra muslim hafizahullah itu bergaris lurus dengan iman dan ketakwaan artinya berkah itu turun kalau ada iman dan takwa atau kalau kita bahas terbalik iman dan takwa membuat keberkahan itu tertarik uh, secara uh, secara cepat dalam kehidupan kita saudaraku Allah. dengan bahasa lain semakin kita ini uh, apa namanya beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin itu menunjukkan kepribadian kita itu penuh dan diselimuti oleh keberkahan karena itu ada seorang ulama itu menyatakan al barakatu tuzidukum fi taatin yang namanya berkah itu adalah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi berkah atau barokah itu mitra muslim. Sekali lagi ini sekedar repeat sebentar bahwa tidak melihat pada kuantiti kuantiti yang kita dapat ya. Tapi terlihat dari bagaimana value, bagaimana nilai dari sesuatu itu membuat bertambahnya keimanan, bertambahnya semangat kita, beribadah kepada Allah itu adalah barokah. Seperti misalnya hidup yang barokah itu, misalnya sehat, sehat bisa jadi barokah. Kalau kemudian dengan kesehatan semakin bertambahnya ibadah, semangat ibadah kita kepada Allah, alamin Tapi sebaliknya, saudara kewatadinulhidaukullah bisa jadi sehat itu tidak jadi berkah ketika dengan sehat, ya ternyata nggak ada manfaatnya pertambahan semangat ibadahnya kepada Allahu Rabbul Alamin bukankah ketika seseorang itu sakit mitra muslim hafizahullah dan bertambahnya semangat beribadahnya kepada Allahu Rabbul Alamin maka itulah barokah sesungguhnya seperti itu kurang lebih saudaraku e, berkah panjang umur itu bukan karena panjang umurnya yang menjadi berkah bukan kuantiti umurnya yang menjadi berkah tapi yang jadi berkah itu adalah bagaimana pertambahan kebaikan Zadatul khair itu pertambahan ketaatan kepada Allah semakin terjadi ketika semakin bertambah umur semakin usia semakin dekat sama Allah Hu Alamin itu berkah seperti tanah tanah tidak melihat dari tandus atau suburnya itu menunjukkan berkah atau tidak tapi dilihat apakah saudaraku tanah itu benar-benar penuh kerahmatan penuh kemuliaan seperti tanah haram itu tandus saudaraku ikhwata tapi penuh berkah luar biasa demikian seterusnya saudaraku ikhwata Allah anak-anak kita itu kan ya bukan berkah itu berhasil jadi orang kalau bahasa orang sekarang ya anak-anak udah jadi orang gitu kan ya bukan di situ keberkahan tapi keberkahan itu mitra muslim Allah ketika ziyadatul khair pada diri anak itu muncul yaitu pertambahan nilai ketaat, keta ketaatan kepada Allah Alamin itu itu ada di dalam anak itu dan anak itu menjadi anak yang sholat yang setiap saat selalu mendoakan kedua orang tuanya menjadi kurota ayun kurota ayunin bagi kedua orang tuanya itulah anak-anak yang berkah dan kita selalu mencari keberkahan kan tidak lepas dari tiga hal kan mencari keturunan keluarga yang berkah mencari harta yang berkah Dan mencari waktu kesempatan yang berkah itu saudara kekhawatiran Nabiulloh. Nah pada sesi ini Mitra Muslim Nabiulloh kita ingin mencoba melanjutkan pertanyaannya gimana supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dengan definisi tersebut keberkahan yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah keberkahan yang keimanan kita semakin tinggi ketakwaan kita semakin tinggi Lafathah alaihim Alehim minas sama allah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Maka Allah akan melimpahkan keberkahan itu, banyak berkah itu dari langit dan bumi. Tapi gimana caranya, Mitra Muslim, Hafizahullah, supaya hidup kita barokah, supaya hidup kita berkah, supaya kita mendapatkan keberkahan, saudara, ikhwata, ikhwata din, Hafizahullah. Ada uh, beberapa catatan yang nanti bisa dibaca. Yang pertama, yang pertama, Ayo ketika kita beraktivitas, apa saja aktivitas kita ya, itu benar-benar harus dilandasi oleh keikhlasan. semata-mata mencari ridha Allah bukan ridhanya manusia ya semata-mata berharap kepada Allah jangan terlalu ngarep kepada manusia kalau ngarep kepada manusia itu kan onte ini wong Jawa monggo mesti ada saja yang kemudian dijadikan apa cibiran karena itu tadi sudah dibaca oleh uh, uh, Mas Nasir ya kan ada sebuah quote dari para ulama ridhon nasi ghayatul la tudruk. waridullahi ghayatun la tutra fatruk ma la yudra wa adrik ma la yat ma la kata uh, kata para ulama itu kan ridon nas ghayatun la tudra cari ridoni menungso adalah sesuatu yang susah dicari susah digapai mesti ada aja yang salah itu kan kalau kita cari ridonya manusia nggak akan pernah bisa kita raih sedangkan Wa ridha Allah la ruyaatul Kalau ridonya manusia, ridonya Allah maksud saya adalah sesuatu yang tidak sepatutnya ditinggal. Oleh karena itu fatruq ma la yudraq. Tinggalkan apa yang tidak mampu diraih, tapi raihlah apa yang tidak sepatutnya untuk ditinggal, yaitu ridha Allah. Jadi sekalipun orang-orang nganggap kok cemen sih apa yang kamu lakukan nih, cobalah itu Misalnya ada tukang parkir, dia jek karena pekerjaan tukang parkir, misalnya tukang bubur karena pekerjaan tukang bubur. Ya. kalau ngenteni apa ujian manusia nggak akan pernah selesai. Udah, yang penting itu riba ya kan. Karena kita benar-benar mengikhlaskan, artinya memurnikan akidah kita, memurnikan amalan kita, motivasi kita hanya untuk mencari Allah, itu insya Allah barokah gitu, gitu. Itu insya Allah barokah. Mohon maaf ya, misalnya ada anak-anak kita, ada anak-anak kita e, kecewa banget, nggak masuk e, sebuah perguruan tinggi yang favorit, misalnya dia sekolah kemudian di perguruan tinggi yang tidak favorit, misalnya mitra Muslim Habibah. Dia kecewa banget, jika akhirnya dia merasa bahwa orang kalau sekolah di tempat yang kayak begitu tuh hebat gitu ya, jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya ketaatan atau pembelajaran itu bukan di mana kamu belajar. Saudaraku ikhwatal dinafidhahullahu tapi bagaimana kamu belajar dan bagaimana kamu belajar ini saudaraku ikhwatal dinafidhahullahu yang paling penting adalah mencari ridhonya Allah maka di mana saja kita belajar insyaallah barokah bukankah uh, mitra muslim hafidhahullahu pesantren-pesantren salaf ya Mas Nasir mitra muslim kalau kita lihat pesantren-pesantren salaf itu enggak wah begitu tempatnya enggak wah begitu coba kita lihat tuh misalnya ya di gontor yang saya tahu ya kebetulan saya dari tambak beras di tambak beras gitu kan ya ya pesantren pesantren salaf lah gitu. kita ngelihat apa adanya itu ya tidur tidak di kasur gitu kan di lantai gitu kan gitu, 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 gitu. ya makan juga ya istilahnya anak-anak pondok dulu itu makan sate gitu kan gitu, ya gitu. uh, sayur tempe maksudnya begitu <g anyhow> jadi sudah nggak lebih dari itu oke kalau anak saya ditanya Uh, di telepon, nah, makan apa sekarang? Sate ya, video. Waduh, enak dong makan satia Ya. Disingkat ternyata itu sayur sama tempe. Tapi masya Allah, coba betapa banyak ulama-ulama yang masya Allah khirij, lulusan lulusan pesantren pesantren yang kayak begitu itu wah luar biasa hebat karena apa barokah dengan mencari ridho Allah udah gak usah melihat kuantiti apa yang kita kerjakan tapi lihatlah kualitas bagaimana ketika kita melakukan pekerjaan itu yang intinya harus apa ikhlas kepada Allah Rabbul alamin ini mitra muslim untuk bisa mendapatkan keberkahan supaya uh, kita semakin semangat semakin bertambah nilai kebertakuan kita kepada Allah ikhlaskan setiap amalan kita tanpa melihat pujian-pujian orang carilah pujian dari Allah Rabbul alamin Jangan mencari pujian manusia. Karena mencari pujian manusia, gak ada habis-habisnya. Mesti nanti, mungkin saat ini dipuji-puji, ya enggak dipuja-puja. Tapi satu saat kita digeletakkan, dibiarkan, ditinggal. Ya. Bisa punya jabatan, ya enggak mentereng luar biasa. Wah, dipuji-puji, dikawal orang. Tapi ketika sudah enggak punya jabatan, siapa yang ngawal, ya enggak. Karena itu, benar apa yang dikatakan oleh para ulama. ridonnas nas, itu cita-cita nggak -cita akan pernah bisa kita raih terus-menerus itu mengharap apa yang 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 datangnya dari manusia susah tapi yang apa datangnya dari Allah gampang untuk kita raih jangan ditinggalkan ini yang pertama mitra Muslim yang harus dilakukan supaya apa supaya uh, berkah kita dapat dalam kehidupan kita yang kedua nah ini yang lebih penting lagi gitu kan apa ikhlas yes ya kan pekerjaan apapun dilakonin nggak gitu. usah ngelihat menungso lihatlah Allah kan begitu kan ya tapi ternyata pekerjaannya melanggar syariat gitu ya nggak boleh gitu ya gitu, gitu. pekerjaannya melanggar syariat karena itu yang kedua supaya kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita saudaraku di dinafidzohumullah Ya karena bergaris lurus kan dengan dengan definisi berkah atau barokah itu ziyadatul khair, yaitu ziyadatul ta'ah, yaitu bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Bukan karena kuantitinya ya mungkin sedikit yang kita dapat, tapi dengan sedikit itu kita semakin semangat bersedekah. Misal begitu, ada orang dapat banyak rezeki, tapi ternyata malah pelitnya luar, luar biasa. Nah ini kan tidak barokah kan begitu ya, mitra muslim, Karena itu yang kedua ini penting syariat harus bisa menjadi dasar dalam beramal supaya benar-benar apa yang kita lakukan apa yang kita dapat itu barokah bukan landasannya nafsu semata atau karena ingin mendapatkan pujian orang gitu kan gitu. ya jadi bukan itu landasan kita beramal a'mal, a'ma mikyasu a'malina standar amalan kita adalah asyara yaitu adalah syariat Al-Quran, Sunnah dan atau syariat ya saudaraku lebih umum syariat itu adalah standar kita beramal maka amalan apapun yang kita lakukan selama syariat meridoi selama syariat membenarkan masalah yang akan didapat tapi kalau syariat sudah melarang madorot kalau kalau kita lakukan itu akan kita dapat karena itu saudaraku ini kunci supaya apa yang kita lakukan apa yang kita dapat itu barokah maka uh, berdasarkan atau setiap amalan kita harus berstandar syariat itu harus dikedepankan karena kalau berstandarkan syariat InsyaAllah kita akan bahagia hidupnya ada dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan man amila sholiham min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah kata Allah Rabbul Alamin barang siapa yang beramal soleh baik itu laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min asal dia beriman kepada Allah maksudnya mukmin di sini mitra muslim hafizahumullah yaitu menjadikan syariat sebagai panglima dalam hidupnya langkah-langkah kakinya apakah dia melangkahkan kepada sesuatu hal itu semua standarnya syariat kalau dia lakukan itu mukmin falanuh yanahu hayatan kata Allah Rabbul alamin sungguh kami akan buat kehidupannya menjadi kehidupan yang baik saudara tidak ada ceritanya ya tidak ada ceritanya orang yang terikat dengan syariat itu sengsara hidupnya tidak ada ceritanya selama kita ber, ber, apa ber, ber, menjadikan syariat sebagai panduan dalam kehidupan kita mitra muslim hafizahullah keberkahan yang kita dapat semakin hari semakin dekat sama Allah semakin hari semakin uh, taat kepada Allah rabbul alamin itu artinya berkah sekalipun mungkin rezeki yang kita dapat itu tidak seberapa saudara-saudara itu yang kedua. Yang ketiga, Mitra Muslim Hafizahumullah. Apa yang harus dilakukan supaya hidup kita bisa mendapatkan keberkahan? Yaitu iringi dan kawal terus setiap pekerjaan yang dilakukan dengan doa dan zikir. Ini jadi berkah. Dengan doa dan zikir jadi berkah. Sesuatu yang mungkin cemen, tapi kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi barokah. Jadi barokah. Ya ketika kita makan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi barokah ya, kan ya. Saudaraku ya, Makan itu jadi jadi barokah. Atau ketika kita keluar dari rumah ya kan untuk melakukan pekerjaan, kita mulai dengan kata-kata kalimat bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah la haula wala illa billah. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat ini, dalam sebuah riwayat yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita. Maka saat itu Malaikat berkata kepadamu, kamu dibimbing, kamu dicukupi, dan kamu dijaga sama Allah Rabbul ya? Alamin. Barokah kan? Ya? Kalau sudah seperti itu, saudara kumiteramu Insya Allah. Insya Allah, apapun yang kita dapat tak melihat kuantiti, ya kan? Apapun yang terjadi dalam hidupan kita, enggak melihat kuantiti akan akan benar-benar berkualitas di mata Allah Rabbul Alamin. karena menambah semangat kita untuk takarruf untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saudaraku mitra muslim, hafizakumullah awal-awal. Jadi intinya yang harus kita lakukan supaya kita bisa mari keberkahan dalam hidup kita, ikhlas, ittiba dan senantiasa terus mengiringi dengan kekuatan doa dan zikir kepada Allah Rabbul Alamin agar apa yang kita dapat, apa yang kita kerjakan itu benar-benar bernilai barokah yaitu ziyadatul khair. Wallahu a'lam Nanti kita lanjut. sebagai penutup mitra muslim hafizakumullah berkah sekali lagi tidak dilihat dari apa yang kita dapat berkah tidak dilihat dari berapa yang kita dapat tapi berkah itu dilihat dari apa yang dihasilkan ketika kita mendapatkan sesuatu itu apakah semakin mendekat kepada Allah. rabbul alamin itulah kenapa kalau ada pengantin baru kita doain dengan doa barakallahu laka wa baraka alaik wa jamaa kuma fi khair coba kalimatnya barakallahu laka wa alika. ada berkah pakai lakah dan ada berkah pakai alaika maksudnya kalau lam pakai la laka itu menunjukkan kebaikan barakallahu laka semoga Allah memberkahi kalian engkau berdua dalam kondisi baik nikmat Allah berkahi wa baraka dan dalam kondisi alaika tidak baik pun tetap Allah berkahi artinya apa minta muslim kita dalam kondisi lagi sempit rezeki mudah-mudahan tetap diberi berkah sama Allah sehingga sempitnya rezeki kita itu justru bukan membuat kita jauh dengan Allah tapi semakin membuat Allah dekat dan kita dekat sama Allah Rabbul Alamin kalau kita diberi sehat diberi sakit itu kan, mudah-mudahan tetap diberkahi sama Allah di saat sakit pun tetap berkah di saat kita tidak punya apapun -apa dapat berkah di saat kita dalam kondisi kesusahan tetap diberi berkah sama Allah insya Allah itu bisa menambah ketaatan dan semangat ibadah kita kepada Allah. Itulah berkah yang sesungguhnya. Aku lupa lihada, wastafirullahalai walakum, innahu huwal wafurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.